Oke, selanjutnya ada di Bot Laksana. Ini dia model terbaru Legacy SR3. Tampak depannya lampu model terbaru, ada logo Laksana juga tuh di lampunya. Model lampunya benar-benar keren sih, running bumpernya juga baru ini, kemudian faceliftnya keren banget ya. Single glass, nah model spionnya juga baru ini, gede banget spionnya. Coba kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping model terbarunya itu ada selendangnya, model selendangnya. Ini kacanya gimana bukanya? Model kacanya baru juga. Dan di sini model selendangnya nggak lagi yang neko ke atas ya, jadi tanpa selendang sih. Di sini ada tulisan SR3 Panorama XHD. Ultimate Edition. Kemudian untuk di bagian belakang ini modelnya baru banget, keren banget. Bagian atasnya masih sama seperti SR2, tapi yang ini di bagian samping sih ada LED tambahan ya, running. Kemudian model kisi-kisinya juga baru. Dan yang paling keren tuh ini lampunya nih. Lampunya model custom terbaru, full running. Yuk sekarang kita masuk lihat interiornya bagaimana. Nah, I like the ornament, the wood ornament. I mean like ini aja, ini pakai mesin Scania K360. And then Scania K360. Dan ini dia interiornya. Kursinya lega banget. Ini jarak jauh banget dari rak ini, jauh banget. Di sini ada leg rest. Kemudian ada sabuk pengaman. Single glass SR3.
ke belakang. Nah, untuk yang bagian belakang ini modelnya seperti kafe, enggak kafe sih, model coffee and debus gitu, berhadapan-hadapan. Jadi kalau misalkan yang bagian depan ini kursi, aduh, kursi biasa. Kursi biasa. Dan tapi ini jarak antara penumpang, jarak kakinya itu jauh banget. Benar-benar lega. Keren banget. Nah, untuk yang bagian belakang ini ada sofa. Nah, ada hadapan gini bangunnya. Keren, keren. Untuk panel atasnya sama kayak apa ya? Ya sama kayak SR2 kayaknya deh. Ada pemecah kaca juga di sini. Ini tuh bludru empuk sih, empuk banget. Ya bisa. Ada mejanya. Keren banget, cendera mantap.